Asisten rumah tangga di Cengkareng, Jakarta Barat tega menganiaya majikan yang sudah berusia 69 tahun dengan menggunakan galon air mineral. Atas perbuatannya, sang majikan mengalami luka memar di bagian tangan, sementara pelaku telah diamankan ke Mapolsek Cengkareng, usai korban melaporkan kasus ini ke pihak berwajib. Aksi penganiayaan ART itu terekam CCTV rumah di perumahan Taman Palem Blok A7, Cengkareng, Jakarta Barat. Pelaku bersikap kasar hingga tega memukul korban Yusni Eti dengan menggunakan galon air mineral. Menurut saksi mata yang juga salah satu ART, penganiayaan ini terjadi akibat pelaku tak terima ditegur oleh korban masalah pekerjaan rumah tangga. Santi juga menjelaskan jika pelaku memang memiliki sifat temperamen semenjak 3 bulan bekerja kepada korban sebagai asisten rumah tangga. Pembantunya marah gitu, marah dia nggak terima. Jadi main kaki sama main tangannya dan main kaki sama main tangan gitu, iya, main nendang segala sampai Itu kejadian emang sering begitu atau gimana sih, Mbak? Makanya saya baru datang juga kayak begitu. Tapi emang udah sering banget kayak gitu, Mbak? Iya. Oh, emang udah sering? Udah. Tapi selama ini majikan diem aja atau gimana sih, Mbak? Diem aja, nggak ngelawan. Baru sana juga ini. Kaget kenapa berarti, ini pembantu bisa begini. Ini pembantu orang lama juga ya? Orang lama. Saya mah udah lama. Kalau yang kemarin itu orang lama juga? Baru 3 bulan. Baru 3 bulan di sini. Ya,